Hey ya, assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Aswaso. Seperti apa yang pernah dapat tengok video aku kat awal tadi tu, itu adalah inilah dia studio baru aku. Jadi apa yang pernah dapat tengok tadi tu, apa mesti lepasan lah. Studio aku ni macam macam agak kelam kabut dan juga masih belum orang kata sempurna lagi, sebab ada tampalan simen lah kat sini bahagian ni. So aku terus terang, studio baru aku ni bukanlah 100% lagi siap. Jadi apa nampak tengok kat sini, dengan kertas-kertas minyak aku tampal kat sini, dengan aku tak pasang apa-apa langsir lagi. So aku tutup ni sebagai privacy supaya orang luar tak nampak kat dalam. Dan suara aku pun bergemar lagi, masih bergemar kat dalam ni, sebab tak ada apa-apa lagi barang kat dalam ni. So masih kosong lagi, cuma ada meja aku punya PC ni dan juga ada rak belakang ni. So lepas ni mungkin aku akan set up, letak apa akustik panel ke belakang ni kan. Dan cadangan aku, dinding belakang monitor aku ni, belakang PC aku ni, aku nak cat hitam. So aku pilih antara dua lah, sama ada grey gelap, color kelabu yang gelap, ataupun color hitam. Jadi aku akan design dulu lah, design konsep dia macam mana aku nampak gambaran awal lah. So kalau aku rasa macam puas hati, aku akan beli cat lah. So aku akan cat kena hitam. So untuk satu dinding ni saja yang depan ni. So lighting ni, so lighting bodoh-bodoh je, lighting yang aku bawa pada rumah aku dulu yang lama. So boleh lah sekadar nak gedik-gedik ni, sebagai nak geli-geli ni, tambah lighting sini. Jadi sini pun ada pokok rock ni sebagai orang kata hiasan lah. Okay, jadi yeah, this is new studio aku. Studio baru aku. Jadi tak ada apa sangat aku nak tunjuk, sebab aku pun baru pindah ke rumah aku ni. Jadi aku buatkan bilik yang last ni, iaitu bilik yang paling belakang ni, sebagai studio lah. Bukan studio aku seorang, so sekali ni kan studio wife aku lah. Wife aku dia buat macam buke, buat surprise delivery tu, tak pun dia buat menjahit. So dia cakap nak ada juga ruang untuk dia bekerja lah kan. Jadi ini sajalah okay, studio aku. So wire-wire pun berselirat lagi kat bawah ni. Bab-bab wire ni aku memang lemah sikit, aku tak tahu sangat nak susun. Jadi aku akan fikir lah okay. Kemudian nanti kalau aku lepas aku cat kali hitam, mungkin tak nampak sangat wire kat belakang ni, sebab wire pun warna hitam kan. Tengoklah nanti aku figure out lah macam mana aku nak lindungkan wire-wire kat bawah ni, sama ada aku ikat dengan kabel tie ke. Okay, aku rasa sampai sini saja aku punya tour studio baru aku ni, okay, tahun 2023. Jadi apa-apa update yang aku buat, aku akan update lah kat bawah. Okay, so kalau suka video macam ni, jangan lupa like dan juga subscribe. Okay, tekan butang notification kat sebelah tu. Assalamualaikum. Bye-bye.